Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu Smetani Putri. Di sini aku akan membahas tentang hukum gravitasi Newton mengenai percepatan gravitasi. Sebelum kita membahas tentang percepatan gaya gravitasi, sebaiknya kita dengarkan dulu yuk, apa sih hukum gravitasi Newton tersebut? Kita simak cuplikan berikut ini ya. Hukum gravitasi Newton berbunyi, setiap partikel di alam semesta memiliki daya tarik menarik yang sebanding dengan massa masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu semua kan apa hukum gravitasi Newton tersebut? Dan sekarang aku akan melakukan sebuah percobaan tentang percepatan gaya gravitasi pada setiap benda. Tujuanku dalam melakukan percobaan ini untuk ngasih tahu ke kalian semua dan untuk diriku sendiri juga, apa sih yang mempengaruhi percepatan gravitasi pada setiap benda itu dan berapa percepatan gravitasi pada setiap benda. Apakah sama ataukah berbeda? Sebelum kita melakukan percobaan, sebaiknya kita siapkan dulu yuk alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan. Ayo. Teman-teman, bahan-bahan yang harus kita sediakan atau yang harus kita perlukan dalam melakukan percobaan ini, yang pertama ada batu. Tuh, ada batu. Yang kedua, ada kertas. Nanti kertasnya ini kita remuk-remukan seperti ini. Nah, seperti ini kertasnya. Lalu kita membutuhkan penggaris. Selain itu, kita juga membutuhkan stopwatch. Berhubung aku tidak mempunyai stopwatch, jadi aku menggunakan HP. Nah, setelah semua bahan-bahan dan alat-alatnya udah kita sediakan, lebih baik kita lakukan percobaannya yuk. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, sekarang aku mau lakukan percobaan nih. Ikutin langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang untuk percobaan. Yang pertama, aku menggunakan ketinggian 1 meter. Lalu, kita jatuhkan kedua benda ini. Jangan lupa lihat stopwatch-nya ya. 1, 2, 3. Setelah itu, catat hasilnya teman-teman. Nanti kita hitung. Percobaan yang kedua, aku menggunakan ketinggian 1,2 meter. 1, 2, 3. Catat juga hasilnya ya. Yang ketiga, aku menggunakan ketinggian 1,5 meter. 1, 2, 3. Jangan lupa catat hasilnya teman-teman. Nanti ditulis sama. Oke. Nah teman-teman, setelah aku melakukan percobaan tadi, ternyata hasil yang aku temukan tentang percepatan gravitasi pada setiap benda tadi sangatlah berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ternyata setelah aku lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi percepatan gaya gravitasi tersebut. Yang pertama itu adalah massa benda tersebut waktu sampainya dia ke tanah dan ketinggian di mana benda tersebut dijatuhkan. Jadi itu teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan gravitasi. Dan satu lagi, dari ketiga percobaan tadi diperoleh percepatan gravitasi yang sangat berbeda dengan percepatan gravitasi pada umumnya, yaitu sekitar 10 meter per second kuadrat. Nanti
hasil percobaan yang aku bikin akan aku fotokan di akhir video ini. Jadi tonton terus ya, jangan di skip, oke? Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga hal yang aku kasih tahu ke teman-teman menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video aku ini, dan juga bermanfaat untuk diriku sendiri. Dan semoga teman-teman selalu semangat belajarnya. Oke? Okay? Bye. Selamat ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam fisika.